So sedih oi, sedih. Serius sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys. Selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku dengan rendah hati, aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okay, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti video doa aku yang sebelum ini, channel aku akan banyak sharing berkaitan e-hailing, terutamanya Grab, tutorial aplikasi smartphone dan juga tips-tips mudah. Pada kali ini aku nak buat video mengenai berapa income yang boleh aku dapat pada masa kawalan pergerakan daripada 18 Mac hingga 31 Mac 2020. So aku nak tunjukkan dekat korang. So hari ni ialah 18 Mac lah. Kalau korang boleh nampak tu 18 Mac sini. 18 Mac. So kita tekanlah, kita tekan. Okay, itu 18 Mac eh. 18 Mac. So kalau misal kata basal income, so aku akan tunjukkan kepada korang. Sekarang masa jam menunjukkan 8.17. So kita tengok aku punya minyak. Minyak aku boleh pergi 293. So aku akan clearkan trip. Dah lama aku tak clearkan trip ni. So aku akan clearkan trip. So trip ialah kosong. So kita buka Grab Driver app. Sekejap ya. So aku akan tunjukkan dekat korang apa yang aku avoid. So aku avoid Bukit Bintang, KLCC dengan KLIA. So kita tengok earning, job history. So aku tak buat apa-apa lagi 18 hari bulan, aku tak buat apa-apa lagi job. So aku hari ni aku tak berapa sure sangat macam mana aku punya pergerakan, sebabkan ada kawalan pergerakan tu lah, ataupun partial lockdown lah istilahnya. Aku ada dengar orang cakap partial lockdown. So nanti aku akan update dari masa ke semasa. So sekarang ni aku tekan on. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nanti sambung. Bye. Hai korang, hai guys. So aku nak update untuk jam 10.31. So minyak aku boleh pergi lagi 243. So hari ni aku dah bergerak sebanyak 41.2 kilometer. So sedih oi, sedih. Serius sedih. So aku sekarang ni dekat sekitar The Curve. So tengok berapa job yang aku dah buat. Ya Allah. Korang tengoklah tu, dua job je. Sedih, sedih. So 8.30 tadi pun aku dapat customer tu, sebenarnya dia tengah tunggu bas, tapi sebab bas terlalu lama, so dia try lah nak guna Grab. So ingatkan dia cakap macam dengan aku lah, dia cakap dengan aku ingatkan tak ada Grab hari ni, so dia try je lah, tengok aku muncul. So itulah. Lepas tu yang kedua tadi dalam 10.11, pukul 10 tu aku dah start give up tu. So dalam 10.11 tu dapat job, tapi job pun RM5. So 9 dengan RM5, so RM14 je. So kita tengok aku ada ni tak, ada booster tak. Ada
ada booster lah. Time booster RM2. So aku akan keluar juga time yang biasa sebab kita tak tahu. Sebab hari ni ialah hari pertama perintah kawalan, apa? Perintah kawalan pergerakan eh. Sekejap eh. Aku tak ingat lah dia punya istilah. Perintah kawalan pergerakan eh. Sekejap eh. Takut silap istilah. Ah, betul lah. Perintah kawalan pergerakan. Hari ni ialah hari pertama, 18 Mac 2020. So hari ni bagi aku lah, bagi aku orang yang still bekerja, biasanya dia pakai Grab. Contohlah orang tu still bekerja dan biasanya dia pakai Grab. Rasanya hari ni dia pergi bekerja tapi ada orang hantar ataupun dia naik kereta sendiri. So orang yang gunakan Grab, yang biasa guna Grab, yang tak nak lalu jam dan dia order Grab, hari ni dia naik kereta sendiri. So lagi satu, yang cuti 2 minggu rasanya balik kampung. Malam tadi dah balik kampung. Lepas tu aku tengok tadi dekat YouTube ada PDRM dah tarik balik. Siapa nak pergi ke luar negeri tak perlu isi borang dekat balai polis. Lepas tu petang nanti aku akan cuba juga keluar. Tapi kita tengok macam mana. Korang tengok yang aku punya pergerakan 41.2 tu. Daripada rumah aku, aku pergi ke hotspot aku yang paling dekat lah. Hotspot aku yang paling dekat dekat area Damansara. So aku pergi kira 3 hotspot aku. 3-3 tak kena. Yang kena tadi yang RM5 tu lah. Ha, itu je lah kot. So sedih lah, sedih. Aku rasa macam sangat sedih. So kalau benda ni berterusan, menakutkan juga sebenarnya. Tapi kita percayalah rezeki tu datang dari Allah. So aku tutup video aku kali ni. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.